Perkembangan kehamilan di minggu 11. Dipublikasikan oleh Hello Sehat. Artikel ini berisi perubahan pada tubuh, kunjungan ke dokter bidan kesehatan dan keselamatan. Bagaimana perkembangan janin 11 minggu kehamilan saya? Pada tahap perkembangan janin 11 minggu kehamilan ini, ukuran janin sudah sebesar bola golf, dengan panjang lebih dari 3 cm dari kepala sampai kaki. Untuk membantu semua tumbuh kembang bayi di dalam kandungan, ibu harus mengasup banyak makan makanan bergizi untuk memberikan banyak nutrisi pada bayi. Di masa perkembangan janin 11 minggu kehamilan, wajah bayi sudah mulai tumbuh, terutama telinga yang sudah mendekati posisi akhir di kedua sisi. Jika Anda melihat gambar bayi Anda sekarang, Anda akan mengira memiliki bayi yang jenius karena ukuran kepalanya adalah setengah dari panjang seluruh tubuh. Meskipun organ reproduksi bayi Anda sedang berkembang pesat, alat kelamin eksternal dari bayi tidak akan muncul sampai akhir minggu ke-11 dan mereka akan jelas terlihat sebagai bayi di minggu ke-14. Perubahan pada tubuh. Bagaimana perubahan pada tubuh ibu hamil di minggu ke-11? Pada masa perkembangan janin 11 minggu kehamilan ini, ibu hamil sudah bisa mulai bertenaga kembali. Pasalnya, mual dan pusing yang biasa dirasakan pada minggu awal kehamilan akan sedikit berkurang. Sayangnya, Anda juga dapat mengalami sembelit akibat hormon yang memperlambat pencernaan, atau juga panas ulu hati, heartburn, karena hormon melemaskan katup antara perut dan kerongkongan Anda. Jangan khawatir jika rasa mual membuat Anda tidak dapat makan berbagai makanan sehat atau berat badan Anda belum bertambah. Kebanyakan wanita hanya bertambah 1-2,5 kg selama 3 bulan pertama kehamilan. Nafsu makan Anda nantinya akan segera kembali dan dari saat itu berat badan Anda akan mulai naik 0,5 kg per minggu. Apa yang perlu saya perhatikan? Bagaimana bila pada perkembangan janin 11 minggu kehamilan ini ibu hamil tidak memiliki masalah sembelit seperti wanita hamil lainnya dan tubuh juga baik-baik saja? Itu mungkin hasil dari berolahraga sebelum atau di awal kehamilan. Olahraga teratur dibarengi dengan makanan kaya serat dan minum banyak air akan membantu pencernaan pada kehamilan dan mengurangi risiko sembelit. Awalnya Anda mungkin tidak begitu familiar dengan diet tersebut, sehingga kecepatan pencernaan tubuh Anda dapat dikurangi dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, kemudian Anda akan segera beradaptasi sehingga Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kunjungan ke dokter bidan. Apa yang harus saya diskusikan dengan dokter? Dalam beberapa minggu mendatang, dokter mungkin akan meminta Anda mengikuti tes USG. Ini adalah pertama kalinya Anda dapat melihat anak Anda. Tergantung pada hasil tes dokter, Anda bisa USG kapan saja dari pertengahan minggu 11 hingga minggu 20. Saat USG pada minggu ke-20 Anda mungkin sudah dapat mengetahui jenis kelamin bayi Anda. Tes apa yang perlu saya ketahui? Di 3 bulan pertama sampai minggu ke-11 dan 12, Anda dapat melakukan tes plasenta. Ini adalah tes untuk menganalisis dan melihat kelainan kromosom dan kelainan genetik pada janin dengan biopsi atau pengambilan jaringan tubuh dari plasenta. Anda harus melakukan tes ini di rumah sakit atau klinik. Kesehatan dan keselamatan. Apa saja yang perlu saya ketahui untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama hamil? 1. Nyeri otot perut saat dan setelah seks. Anda mungkin mengalami nyeri perut setelah berhubungan seks, tetapi jangan khawatir dulu. Fenomena nyeri perut yang terkadang disertai nyeri punggung bawah merupakan fenomena umum dan tidak berbahaya selama kehamilan. Jika Anda sakit perut, penyebabnya adalah karena aliran darah meningkat ke daerah panggul saat berhubungan seks, diikuti oleh kontraksi rahim setelah kontak. Di sisi lain, penyebabnya juga karena adanya rasa takut melukai bayi saat berhubungan seks. Di beberapa kasus, penyebabnya adalah kombinasi dari kedua faktor tersebut. 2. Aspirin. Anda tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi aspirin selama kehamilan. Dokter mungkin menyarankan menggunakan aspirin untuk mengurangi risiko komplikasi. Baiknya, konsultasikan dulu pada dokter sebelum mengonsumsi obat apapun. Jadi minggu depan janin akan tumbuh seperti apa? Minggu 10, minggu 12. Di review tanggal November 2, 2018, terakhir di